jumpa lagi dengan saya Dodo Bocek. Dan kita buat bareng lagi Bandel SB. Oh ya, lupa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita mau lagi bersama Bandel SB, Kompoy sama batangan saya belakang dan super saya Do Herman Kemaru dan Bandel SB. Bandel SB bawa odong-odong ini. Nah, ini biasa. Ini bersama Bandel SB operator kita. Si Buntang Bandel SB. Mau. San hundul ma. Hundul. Undul duduk, kau tak bisa mata undul. Aduh, pak. Sombong tak dia? Tidak ada sombong. Baik, baik kau. Iya, agak ke kamera. Pelit apa enggak dia? Ya, enggak pelit kali enggak lah. Borang, borang. Borang. Oh, dia borang. Jangan tuh. Ah. Datang dari Kak. Siapa? Kenapa? 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 Istrinya Bang Rata. Bang Rata. Batok pula aku. Yuk, cari bojo yuk. Mau enggak? Mau. Cari bojo. Nah, kalau bojo buka di Facebook-nya udah dapat. Lah, Facebook lo hanya hayalan. Bukan serius. Mau tahu aku dapat cek. Jadi enggak, jadi ini enggak punya anak, punya istri ya? Mau sampai-sampai enggak kan? Sama cewek? Baik. Rondo kan banyak. Yang penting botolnya balik. Mana ya? Kau pandai bawa mobil? Kalau mobil belum, kalau alat udah. Alat apa kau bawa? Alat siapa kau bawa? Alat apa di bawah Bang Herman? Alat siapa? Bacot amat. Alat monggok kok ya? Alat siapa yang di bukit? Jadi ini mentari udah pandai bawa alat nih ceritanya. Orang kan punya kelebih ya. Tahun berapa pak alat? Berhentikan sama toke. Nggak berhentikan, kira-kira apa? Dengan sementara, ya. Itu yang mana yang saudara, yang mana? Siapa itu? Eko Kanawajo. Yang sawit siapa? Sawit, buahnya perlu. Iya bang, iya, dipecatkan. Urusan mereka. Dia gila, ayo. Iya bang, ulang di bawah. Iya dulu pernah. Boy, ada di bawah. Nah, coba ini coba bawa dulu Ntori. Berani enggak? Aku kemarin bawa hampir nabrak anak ibu-ibu. Bawa ini. Terus, hampir nabrak ibu-ibu. Mana uang pula?
kok gak kena jangan nyupir? Belum bisa. Masa kena gak bisa dibawa? Ya, belum bisa dia. Coba kayak aku, kena bisa bawa mobil kayak aku. Ya, kena biasanya pegangnya rokok sama ekrek ya. Belum bisa lah. Ini guys, apa ya? Bandel SB kenik baru, tapi nggak berani dia. Bandel SB melepaskan kerneknya. Bentar, Rey. Bentar, lu. Jadi kau. Kenapa nggak mau bawa mobilnya bandel SB? Kuat jeramu, lu. Kuat jeramu. Kenapa, Rey? Sini. Sini. Ayo kita sini. Nah. Duduk. Kenapa cakal tuh? Nah. Hey. Ini kan kau udah di yakin percaya sama bandel SB. Kau rajin aja lah sama bandel SB. Ya. Ya. Nggak tahu dia dikasih buah batangan badan SB. Nah, kita jangan itu ya, jangan sombong sama orang lain ya. Oke, kita harus percaya, yakin, jujur pas orang lain mau kekerjaan kita. Oke, kita semangat guys, yang inilah guys yang motori guys. Ya lawan juga nih guys. Nah. Udah lama. Jangan sedih lah, Re. Ya aja orang udah melebar batu kok. Gua sedih kali gua tengok. Biasalah, Bro. Enggak ada sedih. Enggak ada. Bincang dengan motori. Apa? Halo. Kita nyari yang dingin. Ayo. Kita berbincang dengan motor ya. Tapi montir jangan marah. Ini kamera. Kau ingin tak punya istri? Ya mau, tapi kan harus kita harus punya apa? Syahadat. Ya. Itu wajib nomor satu. Maksudnya ada enggak kepinginan ada gitu? Kepinginan tak punya istri? Ya, mau. Kalau Dodot jujur aja pengen. Aku pengen istri. Aku niat mau tapi ini yang enggak ada harus terus. Ah, gampang lah itu. Kayak itu masalah dulu bisa kita cari. Yang penting kerjaan di jujuran itu aja. Yang lulus ini. Kapan gila itu buka bela. Wah. Enggak usah malu-malu kayak perawan aja dia. Iya, tapi maksudnya kok duduknya kayak perawan gitu loh. Malu-malu. Iya. Kita kerja dulu gitu. Kita kerja sesuai kemampuan kita lah. Kalau masalah cewek nanti bisa dicari bareng-bareng sama Dodotmu. Yang penting nomor satu lah kita kerjalah. Kerja dulu utamakan. Ya, jangan fokus ke cewek. Kita belakangan banyak cewek kita cari. Kita ini kan apa mentori ini jangan kasih nama mentor lah ya. Bang Mumun aja Mumun kita ikut pembelian sekarang ya kotor mobilnya di mobil dilap mana yang kotor mana yang apa lantainya disapu ya teman LSD makin sayang bawa. Mana tahu pada lesbi capek bisa dari mau bangun dia ya. Ya orang kawan-kawan ini sayang sama Mumun ini nggak ada nggak sayang aku jadi gocet sayang sama Mumun Pak Hermat Kemaru sayang sama Mumun dan pada lesbi sayang sama Mumun. Oke teman-teman, ini curahan hati Dodot dan Bang Mumun ya. Ya
Kalau dilihat dari belakang guys, asli kayak orang pacaran guys. Gimana? Sama-sama granit. Gitu, kalau ada malah aku memberi uang sama dia kata-kata. Belum kasih uang? Sering? Iya. Berarti kalau dia sayang sama kau? Mana ya, atur aku ya sayang sama dia, yang gak sayang sama aku gitu. Yang sayang malah munturinya yang sayang. Munturin yang sayang sama dia? Iya, balik katanya. Berapa sayang sama dia ini, gak ada sayang sama dia. Kok bisa gitu deh? Ya gak tau, udah resononya kali. Udah watak ya, Mon? Udah watak gak? Tau ya, Roman. Sampaikan lah sama abang sana. Biar ada lah, Bob. Nggak usah disampaikan mana. Harus biar ngerti sendiri gitu aja ya, Bang Mumun. Biar aja gitu. Oke, ini buat abangnya ya, buat abangnya Bang Mumun ya, yang berada di kilo 16 ya nih ya. Ini adiknya nih ya, kasihan ya. Dia sebatang kara. Abangnya nggak neng-neng dia. Iya, nggak nengok. Semoga abangnya bisa nonton. Kapan datang sini? Ada tempat kasih itu. Mana tuh Mang Mumun? Oh, malah di tempat orang lain ya. Lebaran. Tempat Mang Mumun itu sama abang itu juga. Tapi enggak dengar kamu. Mana ada di situ enggak berapa. Oke, Bang. Yang di sana, Bang ya. Semoga bisa nonton videonya Dodot. Ini Mumun nih. Baik orangnya. Mumun sayang sama abang nih. Kasihan, Bang. Sebaliknya abangnya juga harus sayang sama adiknya ya. Kasihan ini, Bang. Sebatang kara. Sendiri sini. Kerja begini. Oke, moga ini abangnya bisa nonton di videonya Dodot Bocet ya. Enggak ada sama-sama nama abang sampaikan. Kita aja lah kata. Ya sampaikan lah. Itu aja katanya. Itu aja. Yaudah guys ya. Oke. Mohon. Jenguklah. Adiknya apa bang ya? Ini adiknya, yang di sana kan abangnya. Abang nomor 2 itu. Jenguklah adiknya nih. Saya sendiri sini batang kara. Batang kara. Kawan, kami telah datang dia ke kawan ini. Kami ajak nongkrong, minum kami aja. Kami yang bayar. Tolonglah abang Mumun. Kasihan dia, ajalah dia rumah abang ini. Tengah kasihan dia. Udah lebaran dan baru dia nggak sini juga. Boro-boro. Sampai sarung nggak datang? Nggak ada lagi. Karena tahu tuh abang apa gimana pak. Tolong ya, Bang Mumun. Siapa nama abangnya Mumun? Iya, tanya ini apa sih Anto? Siapa? Tariman. Iya. Tariman. Tariman. Sebenci-benci manapun adik kita, tetap kita sayangin. Iya, betul. Sebenci-benci mana kita kesel, tetap sayang. Jangan dibencikan. Kalau seandainya abang meninggal, Mumun yang nengok abang. Yang mendoakan. Mendoakan abang dan selamanya. Kita sayang sama abang nih. Oke, buat teman-teman yang mudah-mudahan bisa pantangin terus video-video Dodot Bocet ya. Mumun, inilah sehari-hari kami sama Mumun. Di mana Mumun kami ajak dia jalan. Yang penting janganlah kecil hati. Tetap semangat ya. Cewek bisa dicari. Oke, guys. Ya. Yang penting pekerjaan, kejujuran. Utamakan kejujuran. Ya. Kejujuran dan utamakan. Oke. Siapa bang nama abangnya Monteri? Tariman. Tarimin. Tarimin. Tarimin apa Tariman? Sekarang diganti dia namanya dari Tariman ke Tarimin. Yang sana. Iya, Tarimin. Tarimin. Lihat adikmu nih kasihan. Namanya Tarimin. Adiknya sayang sama abangnya tapi abangnya enggak sayang nih. Kasihan kali nih aku nengoknya. Kali ini kita lagi bareng stokernya Bandel SD. Emang stoker para apa ini lucu-lucu semua ya? Lawak man, biar viral gitu loh. Lawak. Stokernya Antopolo unik, stokernya Bandel SB lebih unik. Ini
Biar aja lah orang menghina kita. Yang penting kita umur. Iya. Yang penting bisa menghibur ya, Mun ya. Menghibur. Enggak ada kesampai sampai sama Tarima sana? Enggak ada dia. Sungkan ya, Mun. Sungkan. Aku bisa ini biar viral sama yang itu aja loh. Siapa? Tariman lah. Iya kan lagi apa? Aku lagi tuh lagi suka dia sama super tronton yang cewek itu. Si Dian. Nah. Iya. Dian ya. Dia tanya ini. Nah. Eh, tapi dicari. Enggak masalah ya, Mun ya. Mau ke Mun? Ya, men. Nah. Ya, men. Tokernya, men. Semalam datang di ada pun jadi aku. Iya. Semalam datang dia enggak aku ke kunjungkan dia. Datangin. Pelan-pelan lah kan, Mun ya. Berlahan. Enggak. Kalau aku biar enggak apa salah kan. Kalau aku nian nyebut dia bisa aja kalau dia. Orang untuk sama aku sama aku tuh udah kenal akrab itu. Anjir. Potong sih aku. Mau potong pula palanya. Potong nih saya kalau gitu. Orang kesemuka sama aku ya ada kok. Apa lama basungnya? Hah? Apa nama basungnya? Iya. Iya, nah, dia ada namanya kok. Dian Tronton. Bacot. Ada namanya. Ya, kemarin dindeng sama kamu ini gak orang itu dindeng katanya dindeng. Dia bahasa Jawa guys, dindengkan guys. Dindengkan ini ceritanya dipamerkan foto iya cuman dia pakai bahasa Jawa dindengkan katanya. Ya, Jawa, aduh jelok ya foto ini dulu oh pacitan itu iya tapi kalau yang dindengkan itu bahasa di mau komen ya gua pakai bahasa Indonesia di tengokan foto itu mau ke siapa? Bersama Bandar Lepre atau menunggu ini Dodot Bocet? Ya, oh mau duluan ke pabrik? Jadi gak mau nunggu aku nih? Gak mau dia Dot. Sama-sama stoker? Gak, dia mau duluan. Mau duluan kan? Mun? Jadi gak mau. Lihat dulu aku Mun, kasih sama aku. Kasih tapi syukurnya gak ada. Takutnya kalau ikut sini nanti abang lagi biayanya lagi. Makan lagi. Ah. Tambah. Ya kan Mun? Huh? Kita nanti makan sama-sama di sana. Kemudian nanti Mumun yang bayar ya. Ada bang Mumun. Mun, ada dia Mun. Gini ya. Piro? Dikasih berapa? Kasih berapa? Jadilah ya. Jadilah ya. Alhamdulillah ya, Mun. Bisa beli rokok ya kan? Bisa beli rokok. Nanti malam kalau apa datang lagi ke base camp. Kalau siapa tahu ada yang minta di truk, lumayan dapat rokok ya. Ada penunggu belam. Bandel SB. Tinggal berangkat. Jir, dian-dian terus lah. Jangan lupa like dan komen. Subscribe itu gratis.